Welcome to the World Class Islamic Education Center. We provide learning excellences and innovations. Explore more creativity in a playful learning environment. Boost up skills with smart digital schools. Actualize students as future Islamic leaders through character building and worship habituation. Join now. Mari kita mulai acara doa akhir tahun pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladhi hadana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Hadratul Muhtaramin, kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan Sabilillah sekaligus Ketua Tim Pengembang Pendidikan Islam Sabilillah Malang, Profesor Dr. Haji Ahmad Afiuddin MPD, kepada Bapak Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadal MPD, kepada yang berhormat Asisten Direktur 1, Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Ashari MPD-MH, kepada yang berhormat Asisten Direktur 2, Bapak DRS Haji Muhammad Islam Ihsan MPD, yang berhormat Bapak Asisten Direktur 3, Dr. Haji Muhammad Wartono MPD, dan kepada yang terhormat Sekretaris Direktur Bapak Ali Afandi SPD MPD, kepada Kepala Bagian dan Kepala Pusat Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, yang kami hormati Kepala TK SD SMP SMP Islam Sabilillah Malang dan Kepala Sekolah SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School serta Kepala Pengasuh Ma'had SMA Islam Sabilillah Malang, seluruh jajaran pimpinan Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang dan Tim Manajemen Sekolah Islam Sabilillah Malang, Bapak Ibu Guru Pegawai Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, dan kepada Bapak Ibu Wali Siswa TK SD SMP Islam Sabilillah Malang dan SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, ananda siswa TK SD SMP Islam Sabilillah Malang dan SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School yang kami banggakan, masyarakat umum, jamaah muhasabah dan doa bersama Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada sore hari ini diberi rahmat, taufik, dan hidayah, dan diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bersama-sama untuk memohon kepada Allah di akhir tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salatullah wa salamuhu selalu tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadikan kita
pelaksanaan acara pada peringatan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah sore hari ini. Yang pertama, pada sesi pertama, pada pukul 16.45 sampai dengan 17.00 WIB, penjelasan rangkaian kegiatan peringatan Tahun Baru Islam, pembacaan doa akhir tahun, nanti dilanjutkan dengan sholat berjamaah, sholat taubat, dan dilanjutkan sholat isya berjamaah beserta keluarga. Kemudian pada sesi kedua, pada pukul 19.00 sampai 20.45 WIB, pembukaan oleh MC, pembacaan doa awal tahun, pembacaan istighosah, iftitah Direktur LPI Sabilah Malang oleh Profesor Dr. Haji Ibrahim Bapadal LPI. Kemudian dilanjutkan dengan SMA Islam Sabilah Malang, yaitu Ustaz Anwar Fatah SAGMPD. Demikian susunan acara yang dapat kami sampaikan. Menginjak acara selanjutnya adalah pembacaan doa akhir tahun oleh Ustaz Muhammad Athaillah. Sebelum Ustaz Muhammad Athaillah menyampaikan doa akhir tahun, marilah kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya kami haturkan kepada Ustaz Muhammad Athaillah S.Pd. kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum karamun, para alim, para kiai, para ustaz yang kami muliakan, kami taati, para bapak, ibu, musyayidin, musyayidat, mustamu'in, mustamu'at, melalui Zoom ini, para ananda, siswa-siswi, TK Islam Sabilah Malang, SD Islam Sabilah Malang, SMP Islam Sabilah Malang, SMA Islam Sabilah Malang Public School yang kami hormati dan banggakan. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur panjang, tawal umur, sehingga masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala menghirup nafas kehidupan. Oleh karena itu kita wajib bersyukur, dan salah satu wujud syukur itu adalah kita saat ini melakukan amal ibadah, kegiatan, zikir, muhasabah. Kita awali rangkaian acara muhasabah ini dengan pertama kita melaksanakan doa akhir tahun hijriah. Di antara fadilah, manfaat kita melaksanakan doa akhir tahun
sebagaimana dijelaskan dalam kitab Majmu' Latif atau Majmu' Syarif, di sana dijelaskan bahwasanya apabila kita bersedia melakukan doa akhir tahun, maka ini akan membuat setan akan kecewa. Dia merasa kecewa karena semua amal perbuatannya selama setahun hangus sia-sia karena kita membaca doa akhir tahun. Lalu di dalam doa akhir tahun ini paling tidak ada tiga hal yang harus kita pahami, kita mengerti bersama-sama. Bahwasanya satu, kita tentu tidak lepas dari dosa. Kita pernah melakukan dosa dan Allah tidak pernah melupakan dosa tersebut. Oleh karena itu, ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, hendaklah kita gunakan untuk bertaubat, minta ampun kepada Allah SWT. Karena itu yang kedua, kita harus ikrar, istighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Yang ketiga, apabila kita melakukan amal kebaikan dan itu dijanjikan oleh Allah, diberikan pahala yang berlipat ganda, hendaklah kita memohon supaya pahala tersebut tidak hilang dan tetap kita dapatkan di akhirat kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, nanti setelah melaksanakan sholat maghrib, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat taubat. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dijelaskan bahwasanya apabila seorang hamba Allah dan yang termasuk kita melaksanakan dosa, melakukan dosa, lantas kita berwudu. Setelah berwudu kita sholat, setelah sholat kita membaca istighfar, maka dosa-dosa kita subhanallah. Karena itu dianjurkan sekali, sangat dianjurkan setelah melaksanakan sholat maghrib kita melaksanakan sholat sunnah taubat. Adapun tata caranya, kita bisa melaksanakan sholat taubat sebanyak 2 rakaat, bisa 4 rakaat ataupun 4 atau 6 rakaat. Lalu niatnya kita bisa niat Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatat taubati rak'ataini lillahi ta'ala. Sekali lagi, usalli sunnatat taubati rak'ataini lillahi ta'ala. Untuk tata caranya, sebagaimana biasa kita melaksanakan sholat, setelah niat kita takbiratul ihram, lalu kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah bisa membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rukuk, iktidal, sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, lalu pada nanti ketika rakaat kedua kita melakukan tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Setelah salam kita membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Kalau bisa kita membaca sebagaimana Rasulullah melakukan istighfar minimal 70 kali, maksimal 100 kali. Mudah-mudahan dengan sabab kita melakukan sholat taubat itu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Berkaitan dengan doa akhir tahun, kita anjurkan nanti semuanya bisa membaca dengan baik. Kami tuntun kita membacakan kata demi kata. Kemudian kita baca doa akhir tahun ini sebanyak 3 kali. Kita tarikkan, kita teriakan. Harapannya anak-anak mulai dari TK sampai SMA Islam Sabah Malang bisa menirukan dengan baik. Mohon nanti betul-betul menirukan doa ini agar apa yang kita bacakan, doa kita yang kita lantunkan ini diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni, dimaghfirah oleh Allah SWT. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Hadratul Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, qadal hajat tanzil wa barakat wa tafi'il baliyat wa binidallah wa binidu tu'uqabun al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
Doa akhir tahun sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallam Bismillahirrahmanirrahim. Mimma nahaytani anhu. Ba'da min Allahi ala nafsi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه فلم أتب منه ولم تنسه وحنمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي على معصيتك فإني أستغفرك فاغفر لي وما عملت فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثواب فأسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kita baca surat Al-Fatihah. Semoga dengan fadilah kita membaca doa akhir tahun ini, seluruh dosa kita selama tahun ini, tahun 1442 Hijriah, diampuni oleh Allah SWT, dan juga kita mampu dipimpin oleh Allah SWT supaya kita melaksanakan amal-amal kebaikan, amal saleh di tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Ala hadhihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian tadi penjelasan salat taubat dan pembacaan doa akhir tahun sudah kita laksanakan bersama-sama. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya silakan ananda semuanya dan bapak ibu wali santri semuanya atau wali siswa semuanya untuk persiapan dan melaksanakan salat maghrib, dilanjutkan salat taubat bersama keluarga dan putra putrinya, dan sholat isya berjamaah dengan keluarga. Jangan lupa kita jumpa lagi pada link dan Zoom yang sama pada pukul 19.00 WIB untuk mengikuti rangkaian peringatan tahun baru berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arja min al ikhwati tullab wat tulabah wassalatil mudarrisina wal mudarrisat. Wa ya
أيها الحاضرون الهدوء والاهتمام لأن البرنامج سنبدأ بعد اللحظات. أصحاب الفضيلة Ketua Dewan Pembina Yayasan Sabilillah sekaligus Ketua Tim Pengembang Pendidikan Islam Sabilillah Malang, Profesor Dr. Haji Ahmad Rafiuddin, MPD. Ashabul Fadilat, Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadal, MPD. Ashabul Fadilah, Asisten Direktur 1, Profesor Dr. Haji Abdurrahman As'ari, MPD MA. Ashabul Fadilah, Asisten Direktur 2, Dr. Andes Haji Muhammad Islam Ihsan, MPD. Ashabul Fadilah, Asisten Direktur 3, Dr. Haji Muhammad Wartono, MPD. Ashabul Fadilah, Sekretaris Direktur Ali Afandi, SPD, MPD. Ashabul Fadilah, Kepala Bagian dan Kepala Pusat Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Ashabul Fadilah, Kepala TK, SD, SMP Islam Sabilillah Malang dan Kepala SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School serta Kepala Pengasuh Mahad SMA Islam Sabilillah Malang. Al-Mukarram, seluruh jajaran pimpinan LPI Sabilillah Malang dan tim manajemen Sekolah Islam Sabilillah Malang. Al-Mukarram, Ustadz Faris Khairul Anam, LC MHI. Al-Mukarram, Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru dan pegawai Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Al-Mukarram, Bapak-bapak dan Ibu wali siswa TK, SD, SMP Islam Sabilillah Malang dan SMA Islam Sabilillah Boarding School. Dan yang berbahagia, ananda siswa TK, SD, SMP Islam Sabilillah Malang dan SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School yang kami banggakan. Wa ya ayuha kafatil abati wa jama'atil muhasabati wa du'ai lisanatil islamiyatil jadidah al-izzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihtifalis sanatil islamiyatil jadidah للسنة سنة 1443 هجرية بمؤسسة تربية الإسلامية سبيلها مالاً يوم الاثنين ليلاً واحد من محرم سنة 1443 هجرية الموافق بالتاسع من أغسطس سنة 2021. الحمد لله رب العالمين. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak yang kami cintai dan hormati. Selanjutnya, kami akan bacakan susunan acara muhasabah dan doa bersama Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan doa awal tahun dan istighosah yang akan disampaikan oleh Ustaz Nurul Ahyar, SPD, MPD. Acara yang ketiga, sambutan Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadal, MPD. Dan acara yang keempat, muhasabah akhir tahun yang akan diisi oleh Al-Mukarram Ustadz Faris Khairul Anam, LCMHI. Dan acara yang terakhir, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Anwar Fata, SAGMPD. Ayuhas sadatil hudur, idanan biftitahi barnamajina ta'alaw nakra al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama pembacaan doa awal tahun dan istighosah yang akan dipimpin oleh Ustaz Nurul Ahyar, SPD, MPD dan diikuti oleh segenap keluarga besar Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Bapak Ibu Sivitas Akademik Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, yang kami hormati para Bapak Ibu Wali Siswa, dan yang kami cintai segenap seluruh siswa-siswi di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Marilah kita awali di kegiatan awal tahun ini dengan bacaan doa awal tahun, dengan harapan semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan yang lebih baik. Mari kami sampaikan, silakan ditirukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyyul qadimul awwal. Allahumma antal abadiyyul qadimul awwal. Wa ala fadlikal azim. Wa ala fadlikal azim. Wa karami judikal mu'awwal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyyul qadimul awwal. Allahumma antal abadiyyul qadimul awwal. Wa ala fadlikal azim. Wa ala fadlikal azim.
Qada angqabala. Qada angqabala. As'aluka al-ismata fihi minasy-syaitani. As'aluka al-ismata fihi minasy-syaitani. Wa auniyai. Wa auniyai. Wal'auna 'ala hadhihi nafsil ammarati bisu. Wal ishtighali. Wal ishtighali. Bima yuqarribuni ilayka zulfa. Bima yuqarribuni ilayka zulfa. Ya dzal janani wal ikram. Ya dzal janani wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abdiyil qadimul awwal. Allahumma antal abdiyil qadimul awwal. Wa ala fadlika al-azim. Wa ala fadlika al-azim. Wa karami judika al-mu'awwal. Wa karami judika al-mu'awwal. Wa hadha amun jadid. Wa hadha amun jadid. Qad aqbala. Qad aqbala. As'aluka al-ismata fihi minasy-syaitani. As'aluka al-ismata fihi minasy-syaitani. Wa awniyaihi. Wa awniyaihi. Wal'auna 'ala hadhihi nafsil ammarati bis-su'i. Wal'auna 'ala hadhihi nafsil ammarati bis-su'i. Wal-ishtighali. Bima yuqarribuni ilayka zulfa. Bima yuqarribuni ilayka zulfa. Ya dzal jalani wal ikram. Ya dzal jalani wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Telah kita baca doa awal tahun, semoga menjadi maghfirah kita semuanya dan kita di awal tahun ini menjadi pribadi insan yang kamil, yang lebih baik.
Selanjutnya akan kami bacakan bersama-sama tawassul serta pembacaan istighosah. Mari kita membaca doa tawassul yang kita tujukan kepada seluruh guru-guru kita, seluruh orang tua kita, seluruh keluarga kita. Semoga Allah senantiasa diberikan ampunan dan diberikan kemuliaan di dini wa dunia wal akhirah. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah Sayyidina Mulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, wa ilal malaikatil muqarrabin wal karrubin wal ruhaniyin wa syuhada'i wa salihin, wa anikulli wa ashamin kulli wa ilabina Sayyidina Adam wa umina Sayyidina Hawa alaihima السلام وما تناسل بينهما من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إلى يوم الدين ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وإمامتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم في الدين وإلى أرواح الخلفاء الراشدين والقراء المخلصين أئمة الأحاد المفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى روح كل ولي مولي المسلمين المسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها من بينهما إلى شمالها خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وأصولنا وفروعنا وذرياتنا من استحب إلينا من له حق علينا ولأرواح مؤسس المدرسة سبيل الله وبالخصوص كي هجي مشكور وبالخصوص دكتور كي هجي محمد الحسن وبالخصوص إلى هجي محمد جعفر وبالخصوص إلى هجي محمد إرفان وبالخصوص إلى كي هجي أحمد ردوان وبالخصوص كي هجي مسعود علي إلى وبالخصوص رب أرواحنا الشيخ الحاج محمد بصري على المرتضى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقضاء الحاجات وتنزيل البركات ودفع البليات وطلب رضا الله وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنية الدعاء والقبول بجاه سيد الرسول وعلى هذه النية ولكل نية صالحة وعلى ما نوينا. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan, kesehatan, kelancaran urusan kita semuanya, tim pengembang pendidikan sabilillah dan keluarga beliau. Semoga Bapak Ibu pimpinan, guru, pegawai, orang tua, siswa sabilillah dan keluarga dijauhkan dari bala musibah di masa pandemi Covid. Semoga pendidikan sabilillah Malang dijaga oleh Allah, mendapatkan tuntunan dari Allah dan menjadi pendidikan terbaik bagi bangsa dan negara. Semoga seluruh siswa sekolah Islam Sabilillah Malang senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, menjadi generasi kebanggaan, mendapat ilmu yang manfaat dan menjadi anak-anak yang saleh salihah. Lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بصير 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 يا عليم يا خبير 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 يا قوي يا متين 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 يا الله المتقين وحفظ المرسلين وحين الهامين المقربين يا الله يا مقدير يا خالق 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 يا عظيم يا كريم يا كريم يا عظيم 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 يا كريم يا عزيز يا حكيم يا عظيم يا عزيز يا حكيم 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله أنت ربنا أنت مولانا فاستجب لنا دعاءنا الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga bacaan doa awal tahun dan istighosah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita semuanya satu tahun yang akan datang menjadi pribadi yang lebih baik, diri kita, keluarga kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya, wal'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Nurul Ahyan SPD MPD yang telah memimpin istiqosah dan doa awal tahun. Selanjutnya kami informasikan untuk jumlah partisipan pada acara muhasabah tahun awal tahun Hijriah. Di link Zoom 1 sejumlah 662, serta di link Zoom 2 ada sejumlah 771. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah bergabung dan berdoa bersama pada acara muhasabah tahun tahun pembukaan Islam Hijriah. Wa yalihi kalimatul iftitah yulkiha sahibul fadinati al-ustad Dr. Haji Ibrahim Bafadal MPD yatakarram fadinatuhu mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashabul fadilah, para alim ulama, para kiai, para habaib wa masyaih, wabil khusus al-mukarram al-ustad Faris Khairul Anam LCMHI, pengasuh pondok pesantren Dul Faqih Malang. Yang kita hormati, kita muliakan Ketua Dewan Pembina dan sekaligus sebagai Ketua Tim Pengembang Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, Ketua Dewan Pembina Yayasan Sabilillah Malang sekaligus Ketua Tim Pengembang Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang Al-Mukarram Profesor Dr. Ahmad Rafiuddin, Magister Pendidikan, dengan seluruh anggota tim pengembang. Yang saya hormati, saya muliakan pula para
asisten direktur 1, 2, dan 3, Profesor Abdurrahman Asy'ari, Dr. Andes Muhammad Isam Ihsan MPD, dan Bapak Dr. Muhammad Haji Muhammad Wartono, dan juga Sekretaris Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang, Dr. Andes Ali Afandi, Magister Pendidikan. Yang saya hormati pula para pimpinan, para pendidik, para tenaga kependidikan, para siswa yang kami cintai, dan juga para orang tua siswa Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang, dan juga seluruh masyarakat yang berbahagia yang bergabung dalam kegiatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam rangka acara muhasabah dan doa menyambut hadirnya tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, naungan Yayasan Sabilillah Malang. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini sejak tadi sore tidak kurang dari 1400 partisipan atau peserta atau jamaah bergabung dalam kegiatan yang dikemas secara online, yaitu kegiatan muhasabah dan doa bersama dalam rangka menjalani kehidupan di akhir tahun, tahun Hijriah 1442 Hijriah, dan memasuki tahun baru 1 Muharram 1443 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa mengikutinya bersama-sama, mengikutinya mulai tadi sore ada kegiatan bersama-sama doa akhir tahun 1442 Hijriah, lalu penjelasan tentang sholat taubah, dan kita semuanya diminta untuk melaksanakan sholat taubah ba'da sholat maghrib di rumah kita masing-masing, dan masuk lagi ke link Zoom ini untuk bersama-sama membaca doa awal tahun, tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah, dilanjutkan dengan istighosah, dan insya Allah sebentar lagi akan ada tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, pembina kita, pengasuh kita, Al-Ustadz Faris Khairul Anam LCMHI, pengasuh Pondok Pesantren Darul Faqih Malang, dan juga sekaligus pengasuh kita semuanya, Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Hadirin yang berbahagia, pada malam ini kita meninggalkan tahun 1442 Hijriah dan memasuki tahun baru 1443 Hijriah. Semoga amal perbuatan selama tahun 1442 Hijriah diterima dan dicatat sebagai amal ibadah yang menghantarkan keselamatan baik di dunia maupun nanti insya Allah di akhirat, begitu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kita berdoa semoga semua kesalahan kita, semua kekhilafan kita yang kita kerjakan, yang kita lalui selama tahun 1440 Hijriah,
diampuni Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Tahun Islam kali ini jatuh pada tanggal 9 Agustus 2021. Menjelang insyaallah besok tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah. Datangnya Tahun Baru Islam ini harus kita peringati bersama-sama dengan perasaan yang khusyuk dan sekaligus penuh kegembiraan, karena kita oleh Allah masih diberi usia panjang, diberi usia untuk bisa memasuki Tahun Baru Islam tahun 1443 Hijriah. Pergantian baru ini kita peringati sebagai momentum yang sangat berharga, yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Ada dua hal yang dapat kita lakukan paling tidak dalam momentum yang sangat baik pada sore dan malam hari ini. Pertama adalah, pada malam pergantian Tahun Baru Islam ini kita bersama-sama membiasakan tradisi baik, tradisi yang mulia, tradisi yang terhormat, yang diajarkan oleh para alim ulama kita, para kiai kita, ahlus sunnah wal jamaah, untuk bertaubat di akhir tahun dengan melaksanakan sholat taubat yang kali ini karena dalam suasana pandemi COVID diselenggarakan secara perorangan atau keluarga di rumah kita masing-masing baru saja setelah sholat maghrib. Kemudian setelah sholat isya kita lanjutkan istighosah serta membaca doa akhir tahun, juga membaca awal tahun, doa awal tahun baru 1 Muharram 1443 Hijriah. Ini semata-mata kita lakukan sebagai upaya untuk membentengi keselamatan diri kita, keluarga kita, keluarga besar sekolah Islam Sabilah Malang, keselamatan umat Islam seluruhnya, dan khususnya keselamatan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kita ketahui bersama pada saat ini pandemi COVID-19 belum juga berakhir, belum juga tuntas. Di mana-mana terjadi kasus-kasus baru, adanya orang-orang yang terinfeksi virus corona atau COVID-19. Kita hendaknya selalu memperbanyak doa. Selain kita juga melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dengan cara mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menghindari kerumunan, dan meningkatkan imun kita juga. Kita wajib meningkatkan iman kita insya Allah, agar kita menjadi orang-orang yang tetap produktif tapi tetap selamat atau sehat walafiat. Kita yakin doa yang dibaca bersama-sama dengan khidmat dan khusyuk ini oleh ratusan atau ribuan jamaah Sekolah Islam Sabilah Malang pada malam ini insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, pada malam pergantian Tahun Baru Islam ini kita jadikan sebagai sarana muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Introspeksi diri atau melakukan refleksi diri, koreksi diri untuk apa? Untuk melihat kesalahan-kesalahan kita, banyaknya kekurangan kita, banyaknya dosa-dosa yang kita perbuat, banyaknya kelemahan amal-amal ibadah kita yang sudah kita lakukan selama satu tahun yang lalu, untuk kita perbaiki, untuk kita perbaiki, kita sempurnakan di masa yang akan datang, dalam arti di tahun 1443 Hijriah. Demikian juga hadirin berbahagia, tentu pada tahun 1443 Hijriah ini
ada kelebihan, ada kebaikan, ada amal-amal soleh kita, mari kita lanjutkan, kita tingkatkan di tahun-tahun mendatang, khususnya pada tahun 1443 Hijriah nanti. Sehingga pada tahun kita nanti ini, kita menjadi lebih baik, lebih sempurna, lebih kamil di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, apalagi nanti di akhir, begitu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenal kalimat-kalimat bijak ya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang juga diungkap oleh Imam Al-Ghazali, yang artinya barang siapa pada hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang-orang yang beruntung. Artinya, kalau kita ini di tahun 1443 Hijriah lebih baik ketimbang kita di masa tahun 1442 Hijriah lebih baik, maka kita termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama atau dengan hari kemarin, dialah tergolong orang-orang yang rugi. Artinya, kalau nanti amal-amal kita, perjuangan kita, karya-karya kita di tahun 1443 sama dengan tahun 1442 Hijriah, kita ini termasuk orang-orang yang rugi. Dan yang ketiga adalah, apabila atau barang siapa yang pada hari ini lebih buruk daripada kemarin, dialah tergolong orang-orang yang celaka. Dalam arti, apabila di tahun 1443 Hijriah lebih buruk dibandingkan dengan amal kita di tahun 1440 Hijriah, maka kita termasuk orang-orang yang celaka. Inilah momentum kita untuk mulai memperbaiki perilaku kita, sikap kita, akhlak kita, pemikiran kita di masa-masa yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, saya selaku Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah, atas nama Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Faris Khairul Anam, LCMHI, yang berkenan memberikan renungan, memberikan tausiah muhasabah dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Ini dengan tema Tahun Baru Islam Momentum Meningkatkan Kualitas Pribadi. Insya Allah, saya yakin atau kita yakin, apa yang disampaikan oleh beliau insya Allah akan memberikan pencerahan, akan menginspirasi kita untuk kita selalu memperteguh dalam mencintai agama Islam, agama kita, selalu berdoa, selalu beribadah. Juga kita doakan semoga sekolah-sekolah Islam Sabilillah Malang, TK Islam Sabilillah Malang, SD Islam Sabilillah Malang Full Day School, SMP Islam Sabilillah Malang Full Day School, dan juga SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School menjadi sekolah-sekolah yang bisa menghantarkan anak-anak Indonesia untuk menjadi pemimpin-pemimpin peradaban Islam di dunia di masa yang akan datang. Terakhir, saya juga atas nama lembaga sangat mengapresiasi dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan, segenap pendidik, seluruh tenaga kependidikan, lebih-lebih kepada para siswa ananda tercinta dan juga orang tua keluarga besar Sekolah Islam Sabilillah Malang yang memprakarsai, mengadakan dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore ini sampai malam ini. Itulah barangkali
yang dapat kami sampaikan tentunya tidak lupa saya sama lembaga mengucapkan atau menyampaikan ribu-ribu atau ribuan mohon maaf mungkin dalam mengadakan acara ini ada yang kurang baik, insya Allah akan kami tingkatkan, akan kami tradisikan, akan kami tingkatkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Itulah, terima kasih banyak. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, Profesor Dr. Haji Ibrahim Pafadal MPD. Acara selanjutnya, Al-Muhadaratul Amah an Muhasabati Akhir Sana min Sahibil Fadilah Al-Mukarram Ustaz Faris Khairul Anam LCMHI. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Darul Faqih Malang sekaligus sebagai narasumber majlis zikir Bina Kolbu Sabilillah Malang. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Cek sound dulu, suara bisa didengar. Ambil Ustaz, sudah. Ampun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqult rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahhimna. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh pimpinan Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah, wabil khusus Bapak Direktur Panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadal, teladan kami, teladan kita semuanya, panutan kita semuanya, dan terima kasih untuk kesekian kali memberikan kepercayaan kepada kami untuk berbagi dan kita sering bersama menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan. Yang kami hormati seluruh pengurus yayasan, yang kami hormati para pendidik, tenaga kependidikan di sekolah-sekolah Sabilillah yang tidak bisa kami sebutkan nama satu persatu, sekolahnya saja banyak, apalagi para pimpinannya, apalagi para pendidiknya, apalagi para tenaga kependidikannya. Yang kami hormati wali siswa, yang kami hormati seluruh siswa-siswi LPI Sabilillah, intinya seluruh keluarga besar Sabilillah Malang, yang semoga kita semua senantiasa dikaruniakan sehat wal afiat, panjang umur fi ta'atillah wa ta'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apapun yang kita miliki menjadi kemilikan yang barakah manfaat, keluarga kita barakah manfaat, anak turun kita barakah manfaat, pekerjaan kita barakah manfaat, rizki kita barakah manfaat, harta kita, rumah kita, kendaraan kita menjadi kepemilikan yang barakah manfaat, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-Ibu sekalian, para peserta luar biasa ini Zoom Akbar, baru kali ini saya mengikuti Zoom, pesertanya lebih dari 1000 orang. Dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali melakukan perjumpaan, meskipun sementara malam hari ini kita hanya bisa melaksanakan perjumpaan. Tapi insya Allah tidak mengurangi kekhidmatan, kemanfaatan, keilmuan yang disampaikan oleh para ulama kita,
di mana kami dalam posisi ini hanya mengutip apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama dan para kiai kita. Kami persilakan kepada panitia untuk melakukan share screen materi PowerPoint yang telah kami siapkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan berusaha bersama melakukan muhasabah diri. Pada malam hari ini, 1 Muharram tahun 1443 Hijriah, 9 Agustus tahun 2021, dan kita awali kajian kita yang pertama di slide berikutnya, monggo. Kita awali dengan 3 waktu efektif manusia. Artinya apa? Kita ini memiliki jatah kehidupan masing-masing. Setiap orang pasti punya ajal. Kita hidup tidak selama-lamanya. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi tempat yang akan kita tinggalkan. Berkejar-kejaran dengan waktu. Kalau dikatakan time is money, waktu adalah uang. Kalau enggak percaya, kau jual jam tanganmu nanti kan bakal jadi uang. Itu pelesetannya anak-anak sekarang. Tapi kalau dalam istilah Arab, tidak sekedar uang itu, tapi waktu ini adalah kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa menguasai waktu, maka nanti kita yang akan dikuasai oleh waktu itu. Al-waktu kasayfi. Waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu fa innahu yaqta'uka. Kalau kamu tidak bisa mematahkan pedang itu, maka pedang itu yang akan mematahkan diri. Nah, di antara waktu yang kita jalani, para peserta sekalian muhasabah malam hari ini, ada 3 waktu efektif yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama disebut sebagai sa'atul munajah, waktu berdoa. Yang kedua, sa'atul ma'isyah, waktu bekerja. Dan yang ketiga adalah sa'atul muhasabah, waktu untuk bermuhasabah. Introspeksi, bahasa Jawanya merogoi citoe dewi-dewi. Nah, di antara 3 waktu ini, kita bahas misalnya yang pertama, sa'atul munajah, waktu berdoa. Mengapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi yang sangat lemah. Tadi sudah sampaikan oleh guru kita, Prof. Ibrahim Bafadal, bagaimana pandemi melanda makhluk yang sangat kecil yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selama ini kita meyakini dunia ini besar, dunia ini kuat. Ternyata gara-gara makhluk yang bernama virus corona ini, tatanan dunia baru dikembangkan. Maka kita ini makhluk yang sangat kecil, kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara ciri orang yang sombong, orang yang diciptakan dalam kondisi lemah, dia butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasti membutuhkan doa ini. Sering kita ingatkan, kalau kita memakai baju, semoga siswa-siswi sabilillah hafal, semuanya hafal doa pakai baju. Ini kalau seandainya tidak perjumpaan, misalnya perjumpaan, akan saya tanya, apa kira-kira doa pakai baju? Nanti pasti ada yang jawab, ini Ustaz, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya. Itu kalau yang dipakai sudah piyama ya, yang dipakai sudah daster, itu sudah otw. Mau berangkat ke dunia kapok ya. Kalau kita pakai baju, ada doa yang menarik yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan paling tidak 3 macam doa pakai baju. Salah satunya, alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi bila haulin minni wala quwwah. Kalau kita artikan,
segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan saya baju ini tanpa daya, dan saya mampu memakainya tanpa daya dan kekuatan apapun dari saya. Mari kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, baju itu diantara kepemilikan kita. Ini kan harta yang paling ringan, harta yang paling murah. Coba bandingkan dengan mobil kita yang ratusan juta. Bandingkan dengan rumah kita yang barangkali sudah ada yang di atas 1 miliar. Ada yang 2M ya, 2.500. Ada yang di atas 2 miliar. Barangkali sebagian kita punya aset tanah. Sekarang tanah itu luar biasa. Bandingkan dengan kekayaan apapun yang kita miliki. Baju itu kan gak ada apa-apanya. Berapa sih? Kecuali bajunya Syahrini ya. Barangkali mungkin puluhan juta. Tapi baju kita itu yang melekat di tubuh kita, paling mahal mungkin 1 juta. Sekitar itu. Itu pun kita mengakui, saya bisa mendapatkan baju ini tanpa daya dan kekuatan apapun dari saya. Yang tidak kalah lebih pentingnya, kasani hadza tsauba, Allah mengkaruniakan kekuatan kepada saya untuk saya bisa memakai baju ini tanpa daya dan kekuatan apapun dari kita. Coba kita bayangkan, kita membenihkan kancing ya, atau mengancingkan benih. Kita pakai baju kita itu, kita kan gak mengeluarkan tenaga yang besar. Bandingkan dengan kita main apa, basket, kita main sepak bola, main futsal itu. Bandingkan dengan memakai baju, aktivitas yang sangat ringan, tidak perlu mengeluarkan tenaga yang besar. Itu pun kita mengakui, saya bisa memakai baju ini tanpa daya dan kekuatan apapun dari saya. Seandainya kenikmatan kekuatan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lagi bisa memakai baju sendiri. Dan sekarang ini terbukti orang-orang yang maaf terkena penyakit tertentu, bagian tubuhnya yang sebelah kiri sudah lemah, sudah lemes, enggak bisa bergerak, pakai baju sendiri dia enggak bisa. Penyakit apa ini? Penyakit stroke ya. Orang sudah, kalau sudah kena penyakit stroke, baju pun dipakaikan oleh orang lain. Apa yang akan kita sombongkan? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan apapun yang kita miliki. Kita ini nol. Kita ini nol. Makanya kadang ada orang yang dengan bangga diri, oh, saya punya mobil 2. Saya punya ruko 2. Saya punya kendaraan 2. Saya punya rumah 2. Saya punya istri 2x2 ya, 4. Saya punya ini, punya ini. Kata orang Jawa, bilalah. Bilalah itu tokonya yang di Kepanjen, ada bagian kabel listriknya yang dimakan tikus, kemudian ketika musim hujan kena air, kongslet. Terjadi kebakaran. Harta yang dia kumpulkan belasan tahun, dalam waktu yang sangat singkat, belasan menit, ludes dimakan si jago merah. Apa yang kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka mari kita berdoa dan kita katakan as-salatu lughatan ad-du'a. Salat itu secara bahasa adalah doa, mulai takbir sampai salam full dengan doa. Mari kita khusyukkan, kita hadirkan hati kita ketika kita melaksanakan salat, dan itu adalah bagian kita, sepenggal waktu kita, kita gunakan untuk memohon segala kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah waktu efektif manusia yang pertama, sa'atul munajah. Lalu yang kedua, sa'atul ma'isha, waktu bekerja. Ini insya Allah manusia tidak perlu banyak diingatkan sebagaimana dia harus memanfaatkan waktu yang pertama, sa'atul munajah. Orang itu kalau sudah masuk usia kerja, bingung cari pekerjaan. Orang kalau sudah waktunya bekerja ya, apalagi dulu di masa sebelum pandemi, isu itu sungalor ngidul, ngalor, jalan itu macet. Kenapa? Pergi berangkat kerja, pulang kerja juga macet lagi. Artinya ini memang kebutuhan manusia. Yang penting pertama kita harus bekerja pada aspek yang halal. Jangan sampai kita katakan dan punya slogan golek sing haram ayangel, kemana sing halal ya. Tidak, pintu rezeki sangat luas, disediakan oleh Allah sangat banyak.
Yang pertama, harus komitmen bekerja di sektor yang halal. Yang kedua, kalau ada kelebihan rezeki, kita yakin bahwa pasti ada hak orang lain. Yang ketiga, niatkan bekerja untuk membantu orang lain. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau pekerjaan Bapak Ibu sekalian diniatkan untuk menebarkan kemanfaatan, satu, berarti kita sudah mengamalkan ayat tadi. Yang kedua, berarti kita sudah berusaha menjadi khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu bekerja profesi apapun, dokter, membantu pasien, bahkan pangapunten, orang punya profesi apapun, itu kan dia pasti memberikan jasa kepada orang lain. Niatkan membantu orang lain. Kalau kita kemudian membantu orang lain, maka pasti kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Alangkah indahnya orang yang hidupnya senantiasa diberi pertolongan dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kedua yang kita sebut sebagai sa'atul ma'isyah. Yang ketiga, para mustami'in mustami'at, musyahidin musyahidat sekalian, waktu efektif manusia yang ketiga adalah sa'atul muhasabah. Waktu bermuhasabah, introspeksi apa yang sudah kita lakukan selama ini. Dawuhipun Al-Imam Asy-Sya'ran, di antara tiga waktu efektif manusia ini yang paling banyak dilupakan adalah waktu yang ketiga. Waktu yang pertama berdoa, sedikit banyak kita berdoa memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kedua yang tadi sudah kita sindir. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk bekerja. Tapi betapa sedikitnya waktu bagi manusia untuk melakukan muhasabah. Tidak terasa usia sudah 25 tahun. 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, rutinitas membunuh kehidupan kita, aktivitas membunuh usia kita, pagi berangkat kerja, sore pulang, malam istirahat, pagi berangkat lagi, sore pulang, malam istirahat, begitu terus, gak terasa sudah 50 tahun, sudah berapa hari, berapa pekan, berapa bulan, berapa tahun sudah kita lewati. Akhirnya, ketika benar-benar kita lupa pada aspek ini, jangan sampai manusia kaget ketika dia akan dimintai perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebuah riwayat yang disampaikan oleh guru kita bersama Prof. Ibrahim Bafadhal, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian, apa yang sudah kalian lakukan sebelum kalian dimintai perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian, inilah slide yang pertama yang kita gunakan sebagai alinea pembuka tentang tiga waktu efektif manusia. Berikutnya, pada slide yang ketiga, muhasabatun nafas. Yang kita muhasabahi itu diri kita, bukan orang lain. Jangan memikirkan orang lain dan kita melupakan diri kita sendiri. Pengajian apapun yang kita dengarkan, itu untuk diri kita, bukan untuk mengoreksi orang lain. Kalau kita gunakan untuk mengoreksi orang lain, kita akan lupa diri. Kita akan merasa lebih baik, padahal kesalahan dan kekurangan yang sama terkadang ada dalam diri kita. Pertanyaan yang kita ajukan dalam forum kajian, majelis taklim apapun itu, tanyalah untuk kebaikan diri sendiri, bukan tanya untuk sesuatu yang kalian atau kita gunakan untuk mengoreksi orang lain. Dikatakan dalam surat Al-Qiyamah ayat 14, balil insanu ala nafsihi basira. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Seharusnya kita yang paling pintar memahami diri kita. Nah, kalau kita lebih banyak melihat orang lain, sama seperti ketika kita berada dalam bingkai lukisan, sulit kita melihat sesuatu yang ada dalam bingkai itu. Kita harus berada di luar bingkai itu, melihat diri kita. Karena kita harus menjadi saksi bagi diri kita sendiri. Surat Al-Qiyamah ayat 14.
dalam tafsirnya dikatakan falaw istata'a an yakuna basiran ala nafsi muhasiban laha qabla an yuhasaba yaumal qiyamah lanaja wastata'a al-fawza biridwanillahi ta'ala. Bila manusia mau menjadi saksi bagi dirinya sendiri di dunia, mampu bermuhasabah diri sebelum dia dihisab, dimintai perhitungan pada hari kiamat nanti, pasti dia akan selamat dan mampu meraih kebahagiaan berkat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya kuncinya itu, kita bisa dan mampu menjadi saksi bagi diri kita sendiri. Tadi sebagai bahan untuk mengoreksi, mengevaluasi. Ya, yang sudah baik ayo kita kembangkan, yang jelek harus kita tinggalkan. Itu kan berarti orang itu bisa menjadi saksi bagi dirinya sendiri, mampu bermuhasabah. Dia tidak menjadi orang yang ghaflah, tidak menjadi orang yang lalai. Maka ketika kita sudah memahami esensi dari Al-Qiyamah ayat 14 ini, kita masuk kepada pengertian apa itu muhasabah pada slide berikutnya. Apa itu muhasabah? Ada dua pengertian di antara sekian pengertian muhasabah, kita ambil yang pertama dari kitab Madarijus Salikin. Wahya tamyiz baina ma lahu wa alaihi fayastashibu ma lahu wa yuaddi ma alaihi. Li'annahu musafirun safar man la ya'ud. Muhasabah itu adalah kemampuan diri untuk membedakan antara sesuatu yang menjadi haknya dan sesuatu yang menjadi kewajibannya. Lalu dia melandungi sesuatu yang menjadi haknya itu dan menunaikan sesuatu yang menjadi kewajibannya. Stressing kalimat, ya, motivasi agar kita senang muhasabah adalah pada kalimat yang terakhir. Karena dia adalah seseorang atau seorang musafir dalam suatu perjalanan yang tidak kembali. Tak pasti akan pergi meninggalkan dunia ini dan tidak bakal kembali lagi ke dunia. Motivasi semacam ini yang luar biasa. Para ulama nanti akhirnya bermuhasabah. Nanti pada slide-slide terakhir kita akan membaca bersama bagaimana cara para sahabat, para ulama, para kekasih Allah, para ahli hikmah melakukan muhasabah ini. Slide berikutnya, pengertian muhasabah yang kedua disampaikan oleh Syekh Hasyim Ali Ahmad. Wahiyat tathabbutu fi jami'il ahwal, dan seterusnya. Kita baca artinya. Seseorang memastikan dalam semua kondisinya sebelum melakukan dan meninggalkan. Jadi kalau kita mau melakukan atau meninggalkan sesuatu, pikir dulu, ya, lihat, prediksi, tindakan. Jangan kemudian ngawur saja melakukan tanpa menimbang apa dampak positif dan negatifnya. Ya, berupa pikiran dalam hati, kadang masih ada dalam pikiran. Atau melakukan melalui anggota badan, sudah diekspresikan. Sehingga tampak baginya mana yang dia lakukan dan mana yang dia tinggalkan. Jika tampak baginya sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, dia menghilangkan dari pikirannya. Dia menahan anggota badannya dari sesuatu yang dibenci oleh Allah itu. Mencegah diri untuk enggan tidak melakukan kewajiban. Enggak sampai, jangan sampai malas maksudnya. Sebaliknya, dia segera melakukannya. Ketika kita membaca keterangan dari Syekh Hasyim ini, saya ingat keterangan dari Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Terutama perhatian bagi adik-adik siswa-siswi sekalian, kalau kita mau melakukan sesuatu, itu nggak mungkin langsungan, nggak mungkin secara langsung, pasti ada tahapannya. Kata orang Jawa, kata orang Wamalang, gak sakdek saknyek. Kita melakukan apapun itu pasti ada prosesnya. Ada yang dinamakan khatib, lalu mengkristal, menguat menjadi niyah. Niyah menguat menjadi azam, azam menguat menjadi amal, perbuatan. Kalau diartikan, ya, kita tambahi satu, ya, lihat, hasrat, niat, tekad, berbuat.
kita mau melakukan sesuatu apapun, pasti kita akan melewati lima tahapan ini. Lihat, hasrat, niat, tekad, berbuat. Ya. Misalnya, saya dikasih minum oleh panitia. Ketika saya ngomong gini, kemudian misalnya ada panitia, Ustaz, monggo unjuk anipun. Mari minumannya. Gak mungkin saya kemudian noleh, langsung lihat gelas itu, langsung saya minum. Gak mungkin. Pasti ada tahapan ini. Saya lihat dulu. Kemudian, oh ada air yang seger ini, putih, air putih, jernih. Saya pasti kemudian di hati saya ada hasrat. Setelah lihat, hasrat. Kalau saya biarkan, akan mengkristal menjadi niat. Saya minum. Ketika sudah menguat menjadi niat, akan makin menguat menjadi tekad. Temenan, tak ombe. Dan akhirnya kalau sudah ada tekad, pasti akan saya perbuat. Saya minum. Maka hati-hatilah ketika yang kita lihat itu sesuatu yang tidak baik. Misalnya, saya naik sepeda motor. Ya, jarak 20 meter, ono wong wedok, mireng, ya. Wayu itu. Terus kok, na'udzubillah, yang dia pakai celonone adik, ya, pakai celana adiknya kelihatan auratnya. Sebagai lelaki normal, saya setelah melihat itu pasti ada hasrat, itu, yang saya normal. Tapi kata Imam Ghazali, kalau kau ingin mengendalikan atau mengalahkan hawa nafsumu, kendalikan ketika hawa nafsu itu masih belum kuat, masih lemah, masih berupa hasrat, kendalikan. Manusia, kata beliau, rata-rata kalah oleh hawa nafsunya. Karena manusia membiarkan hawa nafsunya menguat, mengkristal menjadi tekad. Akhirnya dia benar-benar perbuat itu. Jadi dalam ilustrasi tadi, 20 meter sepeda motor, saya nggak mungkin kan naik sepeda motor merem itu nabrak-nabrak trotoar kan gitu. Saya pasti membuka mata, tapi ketika ada pandangan pertama dan saya nggak sengaja, itu kan nggak ada dosanya. Dan itu sebentar. Jangan mentang-mentang kemudian nggak ada dosanya terus ya tidak mandek-mandek. Ya. Pasti ketika masih berupa hasrat, saya alihkan. Saya alihkan noleh ke tempat lain, bukan untuk nyari yang lain. Tapi ya saya alihkan. Itu kita akan bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Tapi kalau mengkristal menjadi niat, saya lihat ini. Benar saya lihat. Benar saya akan terjerumus dalam kemaksiatan. Itu karena saya membiarkan nafsu itu menguat mengalahkan saya. Dan lima proses ini adik-adik sekalian, akan cepat ketika ada mu'awanatun. Ada kerjasama, ada al-jalis, teman dudukmu, teman akrabmu. Kalau al-jalis suluk, ya akan membuat cepat itu. Ya, orang senang ulang tahun, na'udzubillah, pakai oplosan. Karena ajakan teman-temannya, cepat itu antara lihat hasrat, niat, tekad, berbuat itu benar-benar dibantu oleh temannya. Oplosan, kopi miring, campur whisky, campur metanol, campur oli top one, ya. Kurang kental tambahi oli samping. Na'udzubillah min dzalik. Karena ada teman. Tapi kalau al-jalisus shalih, misalkan di luar pandemi misalkan ya, oh ini ada majelis taklim Ar-Ridwan, ada majelis taklim Riyadhul Jannah. Orang kalau kemudian punya teman yang baik seperti itu, dia akan cepat untuk melakukan kebaikan. Hati-hati dengan proses yang sangat cepat itu, tapi di sisi lain kita yakin bahwa setiap apapun yang dilakukan manusia pasti ada tahapannya. Kalau baik harus kita segerakan tahapan itu, kalau jelek harus kita hentikan ketika keinginan itu masih berupa hasrat, jangan dibiarkan menguat sehingga kita akan kalah. Hadirin hadirat sekalian, pada alinea berikutnya, apa sih manfaat kita bermuhasabah? Yang pertama, ya, semoga semuanya masih konsentrasi. Jangan sampai S3, senden, selonjor, selir-selir ya. Atau paling enggak D3, duduk, diam, baik-baik. Ya, kita akan baca apa manfaat muhasabah. Yang pertama, muhasabah itu wujud kerendahan hati. Tawadhu. Dalam An-Najm ayat 32 dikatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kau anggap suci dirimu. Bahasa kita jangan sok suci.
Wa a'lamu biman ittaqa. Allah yang lebih tahu siapa orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kita rata-rata melakukan maksiat, entah itu riba, mengelokkan orang lain, menghina orang lain. Kita menyebut teman kita dengan julukan yang tidak baik. Itu rata-rata karena kita terlalu tinggi dalam menghargai diri sendiri. Kita melakukan riba, melakukan rasan-rasan, menggunjing, gosip, makin digosok, makin sip. Itu karena kita terlalu tinggi dalam menghargai diri kita. Kita enggak sadar bahwa materi yang kita ribahkan berupa kekurangan orang lain, kekurangan yang sama kadang ada dalam diri kita. Cuma kita enggak bisa menjadi saksi bagi diri kita sendiri. Kita sukanya malah menjadi saksi bagi orang lain. Kadang sampai di forum pengajian muncul pertanyaan-pertanyaan untuk mengoreksi temannya itu. Loh, kenapa tidak dia gunakan untuk mengevaluasi dirinya sendiri? Fala tuzakku anfusaku. Jangan sok suci. Makanya Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma ja'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Doa yang sering kita sampaikan itu. Ya Allah, jadikan saya ini kecil di hadapan diri sendiri dan besar di hadapan orang lain. Di hadapan orang lain kita harus punya harga diri, tapi di depan diri kita sendiri jangan terlalu tinggi dalam menghargainya. Nah, orang yang bermuhasabah pasti tahu dengan kekurangan diri kita sendiri. Bahasa Quran tadi, kita menjadi saksi bagi diri kita sendiri. Yang kedua, manfaat muhasabah adalah bekal bertemu Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bagaimana penjelasannya? Nanti pada slide berikutnya kita akan lebih rinci membahas ini. Manfaat yang ketiga, manfaat muhasabah adalah jalan menuju taubat dan agar kita tidak larut dalam buruknya kebiasaan. Ali Imran ayat 135 mengatakan, walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lam. Mereka tidak terus-terusan melakukan kejelekan itu dan mereka tahu. Nah, orang yang tahu itu berarti dia tahu terhadap dirinya sendiri. Hati-hati dengan kebiasaan. Orang yang punya kebiasaan jelek kok diteruskan, itu berarti dia tidak pernah bermuhasabah diri. Bahasa kita tadi itu yang kita ulang-ulang, dia tidak bisa menjadi saksi bagi dirinya sendiri. Padahal ulama mengatakan, man syabba ala syai'in syabba alaihi, wa man syabba alaihi mata alaihi. Siapa orang yang di masa mudanya memiliki sifat dan kebiasaan tertentu, kok dia tidak mau mengubah, maka sifat dan kebiasaan itu akan dia bawa sampai tua. Wa man syaba alaihi mata alaihi. Dan siapa orang yang di masa tuanya memiliki sifat dan kebiasaan tertentu, kok dia tidak mau mengubah, maka sifat dan kebiasaan itu akan dia bawa sampai meninggal dunia. Ayo hati-hati anak-anak milenial yang senang main game gitu ya. Pernah lihat video orang di rumah sakit sudah sakit parah antara sadar enggak sadar. Nah, kok tangannya itu kayak main game gitu, main game. Itu gara-gara kebiasaannya itu, alam bawah sadarnya itu yang akan mengendalikan dirinya. Main game boleh, tapi sebatas, ada batasan, ada pengertian, ada kemanfaatan yang biasa kita ambil. Jangan dihabiskan waktu untuk main game terus. Kehidupan ini adalah kebiasaan kita. Likullin mri'in min dahrihi ma ta'awwada. Orang itu akan dihabiskan hidupnya oleh kebiasaan, oleh hobinya itu. Saya pernah dinasihati oleh ayah saya, "Le, lek nyenengi apa wae aja nemen-nemen. Cek gak dadi pangeranmu. Kalau kamu menyukai apapun, jangan terlalu." Kenapa? Agar hobimu itu tidak menjadi Tuhan. Saya tanya kepada abah saya, apakah berarti saya mempertuhankan keinginan dan hobi saya itu? Saya rukuk dan sujud kepada hobi saya? Tidak, kata beliau. Engkau mengutamakan hobimu sampai mengalahkan kewajiban agama. Engkau mengutamakan kesukaanmu sampai mengalahkan kewajiban sholatmu, kewajiban ngajimu, kewajiban belajarmu, kewajibanmu menyelesaikan tugas,
berarti engkau sudah mempertuhankan hobi dan kesukaanmu itu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ayat lain dikatakan ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau wahai Muhammad tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Mempertuhankan hawa nafsu enggak berarti rukuk dan sujud pada hawa nafsu, tapi mengutamakan hawa nafsu sampai lupa sholat, itu berarti dia sudah mempertuhankan hawa nafsu itu. Hati-hati dengan kebiasaan. Ada orang di Jember itu suka mengeluarkan kata-kata kotor. Jare wong Malang senengane meso, ya senengane meso. Kadung meso jenenge kewan sak kebun binatang metu kabeh. Sapi, wedhus, semut, bebek itu. Dia enggak mau mengubah sampai menikah, sampai punya anak masih tetap suka mengeluarkan kata-kata kotor. Apa yang kemudian terjadi? Saya pernah dikasih cerita oleh teman saya dari Jember waktu di pondok, namanya Yasin. Waktu liburan pondok kembali ke Singosari, ke PIK mondok lagi di bawah asuhan Romo Kiai Muhammad Basari Alwi Murtadha. Kemudian cerita Yasin ini, singkat cerita dia punya tetangga sing senengane meso. Suatu saat pokoknya senengane meso, diceluk kancane meso, kaget meso, jeblonggot meso. Sampai suatu saat dia pergi ke pasar, pulang dari pasar dia lewat rel kereta api. Jalan Kompas, jalan yang singkat pulang ke rumahnya. Sambil nenteng barang bawaannya, dia ngelamun. Gak tahu apa yang dilamunkan, intinya dia gak sadar kalau di belakang itu ada kereta yang berjalan dengan sangat cepatnya. Ya. Masinis di dalam lokomotif sudah berkali-kali membunyikan belnya. Masih tahu belnya, bunyinya belnya kereta api? Siapa hendak turut deh. Orang di kanan kiri rel itu sudah berkali-kali pak mencoloto, pak meloncat, meloncoto sampai bingung meloncat, mencoloto itu. Karena orang ini kok santai saja. Di belakang ada kereta api yang berjalan dengan sangat cepat, dia santai saja. Dia baru sadar noleh ke belakang sudah telat. Kereta api sudah 2 meter di belakang. Makin mendekat 1 meter setengah, makin mendekat 1 meter. Makin mendekat setengah meter, ya, 50 cm, 49 cm, 48 cm. Dia kaget mulai ke belakang, karena begitu kagetnya, dia mengeluarkan kalimat kotor itu. Yang orang Malang pasti tahu semuanya. Yang awalnya J, terakhirnya K itu ya. Mulai ke belakang, ono mesit, gau wedek meso itu. Yang awalnya J, terakhirnya K itu, jeruk. Itu. Ya, habis mengatakan jeruk, kepalanya terlempar, kakinya terlempar, perutnya hancur. Sudah meninggal dunianya tidak wajar. Akhir kalimat yang dia ucapkan bukan la ilaha illallah, tapi apa? Jeruk tadi itu. Kuncinya apa? Kebiasaan. Orang-orang na'udzubillah yang meninggal dunia, 8 orang, 9 orang, oplosan, miras, na'udzubillah, narkoba, ode, itu karena kebiasaan. Maka kalau kita pandai bermuhasabah, dalam Ali Imran dikatakan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Muhasabah itu jalan menuju taubat. Hentikan segala keburukan, segala kejelekan yang barangkali baru satu kali kita lakukan, dua kali kita lakukan, tiga kali, atau barangkali sudah menghiasi kehidupan kita sehari-hari. Na'udzubillah min dzalik. Muhasabah, manfaat yang keempat agar tidak menjadi orang lalai. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Manusia itu hanya mengetahui sesuatu yang tampak saja dari kehidupan dunia, sedangkan untuk urusan akhirat mereka lupa. Lupa itu bahaya. Kata orang Malang, ayahab. Ono wong lalian, itu kan ayahab elakes. Coba saya sekarang online dari sekolah kalian. Saya berangkat ke sini. Mau pulang saya lupa jalannya pulang ke rumah. Kan kasihan keluarga saya, kasihan istri saya, kasihan saya juga. Orang lupa itu bahaya. Makanya lebih bahaya lagi kalau yang dilupakan adalah kehidupan akhirat kita. Bapak Ibu sekalian, slide berikutnya setelah kita mempelajari manfaat muhasabah ini, lalu apa
poin-poin muhasabah agar kita tidak menjadi orang yang lalai. Paling tidak tiap hari kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Bahasa lainnya, bagaimana sih Ustadz, saya akan menjadi saksi bagi diri saya sendiri. Paling tidak tiap hari tanyakan kepada diri kita empat pertanyaan ini. Yang pertama, siapa saya? Yang kedua, siapa teladan saya? Ketiga, di mana saya berada? Dan keempat, kemana saya akan pergi? Pertanyaan pertama, siapa saya? Tadi sudah kita singgung, ternyata saya, kita adalah kebiasaan kita. Orang itu akan dikenal melalui kebiasaan. Itu siapa sih? Oh, dia yang ahli Quran. Oh, yang dia baca Qurannya bagus. Oh, dia yang selalu menjadi anak yang berprestasi. Siapa dia? Oh, dia anak yang suka ABCDE. Awan bengi cangkruk di embong. Oh, dia ini orang yang hobinya nendes kombet, ya, senden tembok, nok perapatan, jam loro kait mulai. Orang itu akan dikenal melalui kebiasaan. Sampai dia meninggal dunia, ada orang melewati kuburannya. Siapa dia? Oh, dia ini orang yang ahli jamaah di masjid. Lewat kuburan lain, siapa dia? Lo lali ya sampean. Lo simpian mati oplosan. Na'udzubillah. Orang itu akan dikenal melalui kebiasaannya. Siapa saya? Saya adalah kebiasaan saya. Tadi sudah kita singgung, kalau kebiasaan baik kita lanjutkan, kebiasaan buruk harus kita terapi, harus kita tinggalkan. Pakai diksi pilihan kata terapi, karena meninggalkan kebiasaan itu berat ya. Lek watuk ake obate, tapi lek watuk angel dandanane ya. Pertanyaan yang kedua, siapa teladan saya? Kalau kita sebagai umat Islam ditanya, siapa teladan saya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi itu simple, ajaran Nabi Muhammad itu mudah, tapi yang sulit adalah istiqomahnya. Coba ajaran Nabi, kalau baik sebelah kanan, kalau jelek pakai kiri, itu kan mudah. Yang sulit itu istiqomahnya. Makanya perhatikan guru-guru kita bagaimana cara makan beliau, cara minum beliau, selalu pakai tangan kanan. Jangan sampai kita sebagai murid justru kok gak bisa memperhatikan, masih saja pakai tangan kiri. Imam Malik mengatakan, ta'allam minasyaih hatta lubsa na'laih. Belajarlah dari gurumu sampai pada tata cara gurumu pakai sandal. Oh, guru saya kalau keluar masjid kaki kiri dulu, tapi gak langsung pakai sandal kaki kirinya, masih ditumpangkan di atas sandalnya, terus baru yang dipakaikan pertama kaki yang sebelah kanan. Oh, begini caranya. Kata Imam Malik, sampai cara pakai sandal itu perhatikan guru kita itu. Kerupuk, kerupuk itu kan dimakan juga, namanya dimakan, berarti pakai tangan kanan. Jangan sampai yang tangan kanan kita pakai pegang sendok, tangan kiri kemudian pegang kerupuk, gentenan, sendok, kerupuk, gitu ya. Berarti kita secara otomatis gak mengamalkan sunnah Nabi. Berarti kita makan kerupuk pakai tangan kiri. Saya sejak SMP memperhatikan apa yang dilakukan oleh Romo Kiai Muhammad Basori Alwi. Saya SMP diajak kemana-mana untuk khitbah bahasa Arab, itu penampilan di RRI. Ketika beliau dahar diberi jamuan makanan oleh sahibul bait, oleh tuan rumah, saya selalu perhatikan beliau itu kalau pegang kerupuk itu, misalkan ini kerupuk ya, masker saya di kerupuk itu. Kerupuk itu selalu dipegang tangan kiri tapi di bawah piring. Misalkan ini piring. Ini piring, kerupuk ditaruh sebelah kanan. Ketika beliau dahar pakai tangan kanan, kalau datangnya waktu makan kerupuk, kerupuk ini diambil. Diambil oleh pakai tangan kanan ini. Nah, ini salah satu manfaatnya. Pertama, kalau kerupuk ditaruh di bawah gini, ini kerupuk tangan kiri, terus kemudian piring. Ya, kerupuk kalau dia taruh di atas piring, nanti kan ayam ya, ayam melempong, taruh di bawah. Ketika jatahnya kerupuk akan didahar, gak mungkin kan beliau pakai tangan kiri itu. Gak mungkin menurut dahar ini kan gak mungkin. Pasti tangan kanan yang akan mengambil kerupuk itu kemudian didahar. Ini berarti kita harus memperhatikan keteladanan dan pembelajaran tidak sekedar kognitif, tapi juga afektif, psikomotorik, dan seterusnya. Kita perhatikan keteladanan dari orang-orang tua kita, sehingga kita punya guide.
siapa teladan saya? Tentu puncak keteladanan adalah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang ketiga secara singkat, di mana saya berada? Manusia dalam wujudnya pasti melewati lima tahapan alam. Yang pertama alam azali, kedua alam janin, ketiga alam dunia, keempat alam kubur, dan kelima alam akhirat. Berarti pertanyaan di mana saya berada, kita masih berada di alam yang ketiga, alam dunia. Dunia ini disifati dalam agama kita dengan dua hal. Yang pertama bisa sebagai ladang akhirat atau mazra'atul akhirah, tapi juga bisa menjadi mata'ul hurur, kesenangan yang menipu. Nah, bagaimana cara membedakannya? Ma lahu fa'idah lil akhirah fahuwa mazra'atul akhirah. Sesuatu yang bermanfaat untuk akhiratmu, maka itulah ladang akhiratmu. Wa ma la fa'idata fil akhirah fahuwa mata'ul hurur. Sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratmu, maka itulah kesenangan yang menipu. HP kita, kalau kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat kita, maka HP kita ini ladang akhirat kita. Tapi kalau HP digunakan untuk menggibah, menggunjing, menyebarkan berita hoax, melihat sesuatu yang tidak baik, maka HP kita hakikatnya adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Ya. Pertanyaan yang keempat, bagi orang yang kepingin muhasabah tiap harinya adalah, mana saya akan pergi? Tentu kalau kita berada di alam yang ketiga, kita akan ditunggu oleh alam yang keempat, yakni alam kubur, dan yang kelima adalah alam akhirat. Di mana alam akhirat adalah darul jazak, tempat kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sudah 40 menit kita berbicara, saya hanya akan membaca kisah-kisah yang ada di slide-slide terakhir ini, bagaimana para ulama kita bermuhasabah. Saya ambil dari kitab Mausu'atul Akhlaq Warraqa'iq. Yang pertama, wasiat Zuhair bin Mu'aim Al-Bani. Saya hanya baca Arab dan artinya, mari kita maknai sendiri-sendiri agar tidak terlalu lama. Wa qala Muhammad bin Yunus bin Musa. Muhammad bin Yunus bin Musa berkata, Sami'tu Zuhair ibn Nu'aim Al-Bani. Saya pernah mendengar Zuhair bin Nu'aim Al-Bani. Qala lahu rajulun. Ada orang bertanya kepada Zuhair ini, Ya Aba Abdurrahman, Tusi bisyai. Wahai Abu Abdurrahman, apakah engkau mau berwasiat atau menasihatkan sesuatu kepadaku? Qala, beliau mengatakan, Na'am, ihdar an ya'khudzakallahu wa anta 'ala ghaflah. Hati-hatilah. Jangan sampai Allah mencabut nyawamu ketika engkau dalam kondisi lalai, dalam kondisi lupa. Artinya apa? Ketika kita akan melakukan kemaksiatan, hati-hati. Jangan-jangan ketika kita melakukan kemaksiatan itu, nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk meninggal tidak harus tua. Untuk meninggal tidak harus sakit. Berikutnya, muhasabah dari ulama lain adalah tiga nasihat ulama untuk muhasabah. Wa an Auni bin Abdullah qala, diriwayatkan dari Aun bin Abdullah, beliau berkata, Kana ahlul khair yaktubu ba'duhum ila ba'din biha'ula'il kalimatis salat wa yulqi ba'duhum ba'du. Orang-orang yang baik itu punya kebiasaan untuk saling mengirimkan surat. Isinya surat bukan untuk gombal, bukan untuk lebay-lebayan, bukan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Saling memberikan nasihat. Disimpulkan oleh Aun bin Abdullah bahwa surat-suratan antara ulama kekasih Allah itu intinya pada tiga. Yang pertama, man amila li akhiratihi kafahullahu azza wa jalla dunyahu.
Siapa orang yang melakukan sesuatu demi kepentingan akhirat, maka Allah akan mencukupkan kebutuhan duniawinya. Ya, orang lek niat nandur suket, ya me oleh suket. Tapi lek nandur pari, ya oleh suket. Suket juga bermanfaat untuk hewan ternaknya. Ini nasihat yang kedua. Yang kedua, waman aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Nasihat luar biasa. Barangkali kita punya masalah dengan pasangan hidup kita, punya masalah dengan anak-anak kita, punya masalah dengan tetangga kita, dengan kolega kita, dengan teman kita. Jangan memikirkan mengoreksi orang lain. Koreksi diri kita. Bagaimana selama ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Waman aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatah. Barang siapa orang yang ketika sendiri berbuat baik, maka Allah akan memperbaiki sesuatu yang tampak darinya. Ini tiga inti konten isi materi nasihat para ulama, para kekasih Allah itu dalam surat-suratnya. Slide yang berikutnya, kisah muhasabah yang lain. Nasihat ahli hikmah. Qala ba'dul hukama libnihi. Ada seorang ahli hikmah yang menasihatkan kepada anaknya. Ya bunayya, la tushghil qalbaka minad dunya illa biqadri ma tatahaqqahu min umrika. Wahai anakku, jangan kau sibukkan hatimu dari dunia kecuali sebatas jatah umurmu itu. Kamu kan enggak selama-lamanya. Mengapa kamu terlalu capek dengan urusan dunia? Kalau kata orang tua kita dulu, urusan dunia dipikir separuh aja. Yang harus dipikir full itu kebahagiaan akhirat kita. Wal takum jur'ataka 'alal ma'asi biqadri sabrika 'alan nar. Keberanianmu untuk melakukan kemaksiatan. Ukur, bandingkan dengan kesabaranmu nanti untuk menghadapi siksaan api neraka. Kalau kamu gak kuat dengan siksaan api neraka, ya jangan berani-berani untuk melakukan maksiat. Wa idza aratta an ta'siyallaha ta'ala fandur mawdi'an la yarakallahu fi. Kalau kamu memang kepingin maksiat, cari tempat yang kira-kira Allah tidak melihat. Ya gak bakal bisa. Wanzur ila nafsika fa in kanat azizah fala tudillaha. Lihatlah dirimu. Kalau dirimu sudah mulia, jangan kau hinakan. Kita dari keluarga baik-baik, kita disekolahkan di tempat yang baik, kita sudah mendapat karunia kenikmatan seperti ini. Jangan hinakan diri kita. Wa in kanat dzalilatan fala tuzidha ala dzilliha dzullan. Ala dzilliha dzullan. Kalau memang dirimu itu sudah hina, ya jangan ditambahi lagi. Perbaiki dirimu, bermuhasabah. Insyaallah masih 3 slide lagi. Langsung berikutnya. Berapa kali berbuat dosa? Ada seorang yang namanya Taubah bin Summah. Dia itu hatinya lembut, suka bermuhasabah. Suatu hari dia itu bermuhasabah. Langsung baris kedua. Fa'idha huwa ibnu sittina sana. Ternyata usianya sudah 60 tahun. Fahasiba ayyamaha, lalu dia menghitung hari-harinya. Berapa? 60 tahun kali 356 hari. Ternyata ketemu sekian ribu hari. Fasoroha, maka dia teriak. Faqala ya wailata, alangkah ruginya aku. Alqal malika bi ahadi wa isrina alfu dhambin. Aku akan bertemu dengan malaikat utusan Allah dengan 21 ribu dosa. Itu kalau satu hari saya berbuat dosa. Kalau satu hari saya berbuat 10 ribu dosa, berapa dosa saya? Akhirnya setelah itu, akhirnya orang ini pingsan. Setelah bermuhasabah berat, mengingat dosanya itu, dia pingsan, fa'idha huwa mayyit. Dan ternyata sampai beliau meninggal dunia. Fasami'u qailan, ada ulama-ulama yang kemudian bermimpi, mendengarkan suara, ya laka rabdoh ilal firdausil a'lah. Kamu sudah menapaki satu tapakan untuk menuju al-firdaus al-a'la. Berkat muhasabahnya itu.
Berikutnya. Ada orang yang tidak mau melihat ke atas sepanjang hidup. Sejak kejadian apa? Wa an majma', diriwayatkan dari majma', annahu rafa'a ra'sahu, suatu saat dia mengangkat kepalanya ke atas, ila sudhi, ke atap. Rumah orang Arab itu kan enggak ada gentengnya, atapnya rata itu. Nah, di atas itu biasanya ada perempuan jemur pakaian dan seterusnya. Fa wa'aqa abasaruhu 'ala imra'atin. Enggak sengaja dia melihat seorang perempuan, kelihatan auratnya, bukan mahramnya. Apa yang dia lakukan setelah itu? Fa ja'ala 'ala nafsihi alla yarfa'a ra'sahu ila sama' ma dama fid dunya. Sejak saat itu, sejak dia enggak sengaja melihat aurat perempuan yang bukan mahramnya itu, dia komitmen untuk tidak mengangkat wajahnya ke atas selagi dia hidup di dunia. Sejak saat itu dia terus melihat ke bawah. Padahal lihatnya enggak sengaja itu. Kalau kita enggak sengaja lihat aurat perempuan di HP, ya komitmen sejak saat ini saya enggak mau lihat HP sepanjang hidup saya. Wah, ini top markotop, jos gandos, kotos-kotos ini ya. Yang terakhir. Oh, masih ada dua. Cara Sayyidina Umar bermuhasabah. Wa inna Umar kana yadribu qadamaihi bidirrah bidirrah kulla lailatin wa yaqulu madza amilta al-yawm. Sayyidina Umar yang menasihatkan hisablah dirimu sebelum engkau dihisab itu. Cara beliau bermuhasabah gimana? Tiap malam beliau memukul kedua kaki beliau dengan dirrah. Dirrah itu apa? Sautuhul ladzi yadribu dengan pecutnya, apa pecut itu? Ya pecut ya, cambuk, dengan cambuk. Beliau mencambuk kedua kaki beliau dan mengatakan, "Madza amilta al-yawm?" Apa yang kau lakukan seharian ini? Berikutnya. Lanjut lagi. Ini sebenarnya bagus cuma panjang, ya tidak tawa-tawa. Berikutnya. Ya, mencegah diri dari banyak bicara. An-Nu'aym bin Abdullah katibi Umar ibn Abdul Aziz, diriwayatkan dari Nu'aym bin Abdullah sekretarisnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Anna Umar qala, bahwa Umar bin Abdul Aziz mengatakan, innahu la yamna'uni min katsirin minal kalam makhafatul mubahah. Saya mencegah diri untuk tidak banyak berbicara karena khawatir saya suka membanggakan diri saya sendiri. Jangan sampai saya ngomong itu justru untuk membanggakan diri saya. Maka saya sudah satu jam bicara, khawatir saya membanggakan diri saya. Saya kira sudah kita cukupkan sekian, itu sekian contoh ya, beberapa contoh para ulama melakukan muhasabah. Yang terakhir ini bacanya tadi, wallahu a'lam ya, bukan wallahi a'lam. Kalau wallahu a'lam itu tawaduk, kalau wallahi a'lam itu sombong. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila sambutannya panjang kali lebar kali tinggi. Semoga menjadi ilmu yang mudah kita pahami dan mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Mukarram Ustaz Faris Khairul Anam yang telah memberikan tausiah muhasabah akhir tahun. Semoga dengan tausiah tersebut kita bisa menjadi sesosok pribadi yang lebih baik lagi di tahun 1443 Hijriah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu doa sekaligus sebagai penutup acara kita pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh Kepala Pengasuh Ma'had SMA Islam Sabilillah Malang yang terhormat Ustaz Anwar Fata SAG MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita akhiri kegiatan muhasabah ini, mudah-mudahan mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha.
وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا واولادنا وتلاميذنا وطلابنا من اهل العلم واهل الخير واهل التقى واهل العباده واهل الاستقامه واهل السنه والجماعه. ولا تجعلنا واياهم من اهل الجر والشر والضير انك على كل شيء قدير. اللهم اجعل مؤسستنا ومدارسنا ومعهدنا جارية على رضاك واجعلها متقدمة مرغوبة تهوي إليها أفئدة الناس. اللهم اجعل مديرها وأئمتها وأساتذها ومشرفيها عاملين مخلصين مجدين رافعين راغدين. اللهم كما رفعت السماء بلا عهد ارفع وباء كورونا من بلادنا ومن قريتنا ومن مؤسستنا ومن بلاد المسلمين عاما. اللهم سلمنا وأهلنا وتلامذنا من مصائب الدنيا والدين خصوصا وباء كورونا كيوم هذا. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والطاعون وريح الأحمر والكورونا من هذه القرية ومن بلاد الإندونيسيا ومن بلدان المسلمين عاما برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. بانتهاء هذه الدعوة نأتي إلى ختام هذا البرنامج. نشكر حضرتكم على تصرفكم بالحضور. لكم منا أهل تحية وشكر. تعالوا نقرأ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شكرا لكم ونرجو للجميع التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.